Salam sejahtera. Slot kali ini adalah pengenalan teleskop. Sebelum kita mengetahui tentang bab-bab teleskop yang lain, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah teleskop. Sejarah teleskop dipelopori oleh seorang daripada Eropah bernama Galileo Galilei pada tahun 1907. Idea teleskop daripada Galileo Galilei adalah berpandukan pada citaan cermin mata, di mana kanta cembung dan kata cengkung disatukan. Akhirnya, secara tidak sengaja, beliau telah menghalakan teleskopnya ke langit, dan pada ketika itu, beliau menyaksikan objek-objek yang di langit. Contohnya, planet mustari yang dilakarkan pada satu lakaran, wujudlah teleskop. Zaman Ptolemy adalah zaman kebangkitan astronomi. Tetapi, antara zaman Ptolemy ke zaman Copernicus, iaitu selama 1000 tahun, kemajuan astronomi agak merosot di Eropah. Kebangkitan tamadun Islam adalah bermula pada kurun ke-9 dan kurun ke-11. Pada kurun ke-9 dan ke-11, Khalifah Al-Rashid menengahkan kajian astronomi Islam untuk dunia. Usaha Khalifah Al-Rashid diteruskan oleh anak beliau, Khalifah Al-Ma'mun, pada tahun 831 hingga tahun 833 Masihi, dengan membina satu perpustakaan ilmu yang besar digelar House of Wisdom. Dan selepas itu, beliau membina balai cerap yang pertama di dunia. Adakah Khalifah Al-Ma'mun memperbaharui binaan? Terpulang pada anda untuk mengkajinya. Selepas ini, saya akan berkongsi bersama anda tentang peralatan teleskop. Saya Mahruzaman bin Misran, penyelenggara sebagai pengumpul dan penerahan Syekh Juridik. Hari ini kita akan belajar kaedah mendirisiapkan teleskop menggunakan equatorial mount. Di sini kita ada equatorial mount. Kita panggil jenis dia EQ6 yang telah terletak di atas kaki tiga. Sekarang kita akan letak komponen teleskop di atas EQ mount ni. Kita gunakan teleskop Esprit. Sebelum kita buat balancing bagi equatorial mount ni, di sini kita kenalkan komponen-komponen yang ada untuk sebuah teleskop yang menggunakan equatorial mount. Di sini, segmen sebelah sini adalah segmen kaki tiga. Segmen kaki tiga. Di atas kaki tiga, kita ada mount. Dan jenis mount ni adalah mount equatorial mount. Dan di sini pemberat, di sini tiup. Di sini kita gunakan tiup aspirin. Dan juga kita ada keypad sebagai otak bagi equatorial mount. Sebelum teleskop ini boleh digunakan, kita mesti melaksanakan pengimbangan. Pengimbangan bagi memudahkan pergerakan sebuah teleskop yang menggunakan equatorial mount. Pengimbangan yang kita perlu lakukan ada dua. Pertama, kita mesti seimbangkan yang antara pemberat dan teleskop. Sebelah sekali lagi, kita perlu imbangkan yang antara pemberat dan teleskop. Kedua, kita perlu imbangkan di belakang dan hadapan teleskop. Ini pelaksanaan ini perlu kita laksanakan. Pada mulanya, kita kena seimbangkan teleskop antara sebuah teleskop dan juga pemberat. Kaedah dia, dengan kita letakkan teleskop ini dalam keadaan mendatar.
di sini kita perlu mengimbangkan. Jika tuan-tuan tengok di sini, kita telah seimbangkan. Jika tidak seimbang, kita perlu gerakkan pemberat ni ke atas ataupun ke bawah bagi mengimbangkan berat pemberat ni dan juga berat teleskop ni sama. Kemudian kita akan seimbangkan kedudukan di belakang teleskop dan di hadapan teleskop. Kalau kita tengok sini berat teleskop ni, kita tegakkan ke atas, maknanya kita perlu memberi beban berat ni, agihkan beban berat ni ke hadapan dengan kaedahnya. Kita buka skru, kita buka skru pada bahagian ni. Kalau tuan tengok kamera, jadi kita gerakkan skru ni, buka ni, kita gerakkan ke hadapan. Kita semak balik, adakah dia telah simpan. Macam ni ada sikit lagi, kita perlu gerakkan ke hadapan sikit lagi. Kedai yang sama, kita buka skru ni dan kita gerakkan sedikit ke hadapan. Rasa cukup. Dan dia telah pun seimbang, maknanya beban bagi depan, di hadapan dan belakang teleskop dah sama, dan juga beban bagi setelah kita pastikan perkara ini dia seimbang, teleskop kita telah bersedia untuk membuat operasi. Jadi untuk kebiasaan ini, kita kena pastikan kita telah menyambung semua kelengkapan pada tube ni sebelum membuat perimbangan. Kerana beban bagi prism, bagi eyepiece dan juga teropong pencari mempengaruhi berat sesuatu tube dan pemberat ni. Dan juga sebelum, selepas kita melaraskan keseimbangan ni, seperti biasa kita kena pastikan teleskop pencari dan teleskop utama kita adalah synchronize dan sama, agar kita untuk mencari objek di langit, sebab teleskop pencari ni dia bukaan dia agak luas ataupun wide angle, jadi mudahkan kita untuk mencari pencarian dalam objek di angkasa. Dan juga pastikan macam sekarang ni tuan-tuan berada di Balai Ceram Bini Jabal Farah, dan pastikan bahawa orientasi teleskop ni mengarah ke arah utara. Dan juga kita kena pastikan kedudukan latitude, tempat di mana teleskop tuan-tuan didirikan. Untuk di kawasan Jabal Farah ni, kita kena letak kedudukan latitude dia adalah 3 degree. Latitude kita 3 degree. Jadi pastikan kedudukan teleskop kita keadaan 3 degree. Pastikan permulaan dia menghala ke arah utara. Seterusnya, teleskop kita telah bersedia untuk membuat pencerapan. Sebelum melaksanakan pencerapan, ada beberapa langkah lagi yang perlu dilaksanakan menggunakan keypad. Untuk slot kali ini, kita hanya menunjukkan bagaimana kaedah mendirikan siapkan teleskop. Untuk slot ini adalah teleskop menggunakan thermal. Kita onkan power dan teleskop kita bersedia untuk melaksanakan arahan yang selanjutnya bagi melaksanakan pencerapan objek di atas. Terima kasih. Saya Mahrul Zaman bin Isran, penyelaras program pengguna pekaan di Institut Tanah dan Hukum Negara. Untuk sesi ini, kita akan belajar kaedah mendirisiapkan teleskop. Untuk teleskop yang ini,
kita akan mendirikan teleskop menggunakan teleskop jenis fog mount. Kita ada reflector. Kita tengok bahagian-bahagian dalam teleskop. Pertama, kita ada kaki tiga. Kaki tiga teleskop. Kedua, kita ada penyangga dia. Yang kedua, kita ada set reflector. Ini jenis teleskop reflector. Untuk teleskop reflector ni, kita akan assemblekan dia. Pertama, ada tube. Tube reflector. Yang kedua, dia ada teropong pencari. Pencari yang wide sikit dia, angle dia. Kemudian dia ada prism untuk tersambungkan pada eyepiece. Dan untuk segmen yang ketiga, kita ada mount. Untuk jenis ni kita pakai dinamo fog mount. Dan kita ada keypad dan kabel keypad. Dan yang pastinya kita perlukan power ataupun tenaga elektrik, ataupun jika kita berada di luar dan tidak ada kemudahan elektrik, kita gunakan set bateri. Dan ais kan, kita juga perlukan kompas yang boleh menunjukkan arah utara. Ini jenis tube, dipanggil tube untuk teleskop. Kita gunakan set reflector. Dan untuk ni kita jenama dia, jenama Skywatcher. Dan kita ada pilihan sebenarnya Skywatcher. Kita ada Orion dan sebagainya. Ini. Tapi untuk yang di Eastern, kita ada Skywatcher. Dan untuk ini kita memang amat sesuai untuk cerapan melihat anak bulan. Kita ada teleskop yang ukuran diameter dia 102mm dan focal length dia 500. Memang cantik kalau untuk melihat anak bulan. Jadi sebelum kita mendirikan sebuah teleskop, kita kena tahulah kedudukan kita di mana. Jika teleskop kita ada dependen dengan GPS dalaman, tidak masalah. Tapi jika teleskop kita tidak ada GPS built-in, kita perlu menentu arah kedudukan itu. Pertama, dengan merujuk pada di manakah arah utara. Untuk ini syarikat ataupun teleskop dibekalkan dengan kompas. Jadi kita akan menentukan arah di manakah arah utara di sesuatu kawasan untuk kita dirikan teleskop. Tadi kita telah melihat di manakah arah utara. Jadi arah utara kita seperti yang ditunjukkan oleh kompas. Kaki tiga ni kita letak di permukaan dan perlu tengok dia ada gelembung apa untuk bagi dia aras. Kita ambil penyangga bagi tripod ni supaya tripod dalam keadaan stabil dan dia boleh pakai dua dalam satu lah. Satu kita boleh hubung equipment kita di atas penyangga ni. Mungkin kita boleh letakkan eyepiece dan sebagainya atau kompas di atas penyangga ni. Setelah kita letak, kemudian kita kena pastikan kesesuaian ketinggian teleskop kita. Tujuannya untuk kita rasa selesa dengan keadaan ketinggian yang anda suka. Separuh penerompong akan suka letakkan dalam keadaan rendah. Dan ada suka yang ada dalam kedudukan yang agak stabil, tinggi sikit sesuai dengan jerap. Yang ini kita gunakan kaedah yang terasa agak stabil. Biasa bila kalau tinggi dia akan rasa bergegar sebagainya. Inilah mount bagi teleskop kenaan.
kita akan pasang di atas kaki tiga. Amat mudah, hanya skru saja. Kemudian kita orientasikan, dudukan kaki tiga yang telah didirikan mount yang berkaitan. Untuk segmen ini dipanggil segmen untuk mount dan kaki tiga. Mana arah utara, kita lihat dudukan di mana teleskop yang akan diletakkan. Secara kasar atau secara tepat terus, kita boleh tentu arahkan dan dudukan teleskop. Kita akan menentukan kedudukan mount kita yang telah kita pasang kaki tiga berhala ke arah utara sebelum kita memasang tiup teleskop. Jadi tiup teleskop ni akan dipasang pada mount. Buka dua skru pengikat. Sebelum kita masukkan ke dalam slot untuk teleskop ni, pengikat teleskop ni, kita kena pastikan di manakah tengah bagi sebuah tiup ni. Untuk ni kita berpandukan pada bahagian ni, kita letak biar betul-betul berada di tengah agar kestabilan mount ni, sebab di dalam mount ni dia ada motor untuk mengawal pergerakan teleskop ni. Jadi kita perlu untuk jaga masa panjang untuk teleskop kita agar boleh operasi dengan baik, kita kena letak sebaik-baik mungkin dalam keadaan yang stabil. Ikat dengan pengikat dia. Perlu di sini kena ambil perhatian sebab operasi mount ni menggunakan motor, dikawal oleh tenaga elektrikal. Kita tak boleh push mount ni untuk bergerak sendiri. Pergerakan dia berpandukan arahan pada keypad. Nanti kita akan pasang keypad. Kita pergerakan dia dikawal oleh keypad ni, motoras ni. Kalau kita paksa dia, dia akan rosak patah dan sebagainya. Jadi itu kena ambil perhatian. Setelah kita pasang tube pada mount, kita semak ni untukkan orientasi arah utara kita dengan meletakkan kompas yang dibekalkan di atas. Jika masih belum tepat, kita kena gerakkan cara. Okay. Sekarang teleskop kita setelah dicantumkan antara tiup, mount dan kaki berada ke arah utara. Seterusnya, kita akan menyambungkan kelengkapan bagi tiup ini. Di mana sekarang ni kita tak ada lagi eyepiece. Kita tak ada prism dan kita tidak ada lagi sokong pecah. Jadi kita akan cantumkan. Ini dipanggil sokong pecah ni. Ada kalanya dia amat berguna untuk kita. Tapi kita kena synchronize-kan dulu. Bila kita pasang, kita kena synchronize-kan dulu. Ataupun laraskan agar tiup dengan tiup bagi reflective mesin adalah selaras dengan tiup bagi sokong pecah. Jika kita tidak selaraskan antara teleskop pencari dan teleskop yang utama ni, kita bila mencari objek di langit, jika berpandukan yang ni, dia tidak akan sama yang dapat pada tiup. Itu yang sebab kita kena selaraskan antara teleskop pencari dan juga teleskop yang utama. Kita akan sambungkan teleskop pencari kepada teleskop.
Untuk mereka yang telah mahir menggunakan tube teleskop ini, mereka amat jaranglah menggunakan teleskop pencari. Tapi jika kita masih dalam beginner, kita perlu menggunakan kemudahan yang diberi ini. Dalam kaedah untuk menselaraskan dia, yang pertama kita akan cari objek yang berdekatan. Objek itu akan masuk di tengah-tengah pandangan teleskop pertama ni. Kemudian kita akan menggunakan skru yang ada ni untuk agar bersamaan antara teleskop pencari dan teleskop pertama dengan menggerakkan skru pada teleskop pencari. Ini adalah prism bagi teleskop ini dan juga eyepiece. Dia eyepiece ni ataupun dia mempunyai ukuran-ukuran yang tertentu lah. Itu pilihan kita. Macam yang kita nampak ni, dia super 35, mana dia wide angle, mana bukaan dia luas, mana kita kalau kita untuk mencari objek di langit dengan mudah kita akan cuba. Kita akan pasangkan pertama prism ni. Ha, ni guna dia. Ni guna antara guna penyangga tadi. Kita boleh letakkan bahagian kita di atas. Kita buka. Prism ni kita akan pasangkan di ujung tube kita. Tujuannya supaya kita boleh menengok dalam keadaan yang selesa dan juga sebagai pembalikan objek yang kita lihat. Setelah kita pasang prism, kita pasangkan eyepiece pada ujung prism. Kita dah siap pasang prism, kita dah siap pasang teleskop pencari, tube dah berada di atas mount. Seterusnya kita nak memasang keypad. Keypad ni umpama otak lah, otak bagi kita punya teleskop. Sebarang arahan kita akan nyatakan di dalam keypad ni, dan dalam ini telah dibina satu library di mana apa objek yang ada atas langit ada sekitar berada dalam portalnya. Jadi kita akan pasang dia. Kita akan sambungkan kabel di antara mount dan juga keypad. Kita akan sambungkan keypad ni pada mount dengan melihat pada slot untuk kita masukkan kabel. Sampai dia bunyi tik, dia masuk. Kemudian di belakang ni kita masukkan slot di hujung ni, ada dua. Kita kena pastikan slot yang sesuai. Okey. Kemudian kita boleh tinggal hanya bekalan elektrik je yang kita perlukan. Jadi kita sambungkan kunci elektrik ke dalam slot power. Dan teleskop kita telah bersedia untuk dihubungkan. Setelah kita menghimpunkan daripada kaki tiga tripod pada mount, tube, assemble untuk perhimpunan untuk teleskop pencari, eyepiece dan juga prism, dan kita sambungkan keypad pada teleskop, dan akhirnya kita onkan power, dan akhirnya teleskop kita telah bersedia untuk operasi.